Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Romawati, berasal dari Trogonongko, jadi Semanding Tuban. Saat ini saya berstatus sebagai siswi kelas 12 multimedia di SMK Ahli Kelas Mulyorejo Dalekan Banceng Gresik yang sedang melaksanakan prakerin di PT Raga Multimedia Broadcast yang dipimpin langsung oleh Bapak Rohmat Fauzan, Sarjana Komputer Magister Sains yang bertempat di Desa Surawidi Banceng Gresik. Saat ini saya melaksanakan prakerin selama 4 bulan. Adapun tujuan dari prakerin adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di industri multimedia dan mengimplementasikan materi yang diperoleh di sekolahan dan yang bermanfaat memberikan keterampilan serta memahami secara langsung tuntunan dan proses kerja nyata. Selama di sini, saya dapat memahami beberapa perangkat seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe Premiere, Filmic, Camtasia Studio, dan lain-lain. Saya dapat memperoleh banyak pengalaman yang beragam, seperti pengeditan foto, pengeditan video, dan pengeditan fotografi, seperti pengaturan ISO, diafragma, shutter speed, dan pemilihan lensa sesuai subjek yang akan difoto. Dan juga penggunaan alat-alatnya seperti kamera Sony atau shooting, kamera DSLR, kamera headcam, tripod kamera, lighting, tripod lighting, dan lain-lainnya. Dan ini adalah cuplikan keseharian saya selama berkerin di sini. Thank you.
Adapun tantangan yang saya hadapi selama pelajaran ini adalah teknologi yang terus berkembang di dalam bidang multimedia, dikarenakan teknologi yang berkembang dengan cepat. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi saya. Dan cara mengatasi tantangan tersebut adalah harus terus-menerus mempelajari teknologi terbaru dan mengikuti perkembangan di bidang multimedia agar dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Dan ini adalah pendapat atau testimoni kepuasan atau ketidakpuasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva. Saya akan memberikan pendapat selama melaksanakan prakerin 4 bulan bersama Widya. Menurut saya orangnya bisa diajak kerja tim dengan baik, suka menolong, saling membantu sama tim, dan orangnya disiplin. Pokoknya orangnya baik. Sampai di situ saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini lagi masalah. Saya makan di sini sama teman-temanku. Ada Diva, Widya, Tari, Giza, dan cewek. Widya orangnya itu sangat rajin. Kalau wayanya sip itu langsung turun di bawah. Kalau ada yang kesusahan dia bantuin. Kalau job keluar itu nyetim dia selalu akas. Kok ngerti ya bahasa akas? Bahasa Indonesia akas. Sergep. Oh, sergep itu gue. Oh, surajin. Sekarang aku lah. Tepat waktu ini langsung tinggal aku langsung budal. Kami tidak tahu membuat kesalahan. Oh no sih. Kita manggil dia. Kau tengok kamera jalan terus dalam ya. Nggak ada yang lihat jenuh. Halo, nama aku Zia dan saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya magang bersama Widya. Widya itu orangnya baik, tidak marah, dan dia suka membantu sama teman-teman magang lainnya. Tapi bohong, iya! Bercanda. Tapi dia bener nih, dia sungguh baik. Dan dia kalau ada teman kesusahan dia selalu membantu. Ya, itu aja sih. Adapun tugas-tugas yang berhasil saya selesaikan seperti mengedit foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial double exposure effect pada Photoshop. Pertama-tama buka Photoshop. Buat project baru, kemudian pilih foto portrait 4x6. Masukkan foto yang akan diedit atau bisa dengan Ctrl C kemudian di Ctrl V pada Photoshop. Sesuaikan. Select subject, Ctrl J pada objek, klik background dan hapus, lalu Ctrl L untuk mengatur pencahayaannya. Digelapkan agar seperti bayangan ya. Jika sudah sesuai, maka klik OK. Masukkan gambar yang kedua. Atau bisa dengan Ctrl C dan Ctrl V pada Photoshop. Sesuaikan. Cara ini
ingat salah-salah ya teman-teman. Yang benar adalah, masukkan gambar, kemudian sesuaikan. Sudah sesuai, maka klik centang atas itu dan selesai. Sekian, terima kasih. Dan ada juga mengedit video sinematik pernikahan. Yoga Pratama bin Alvin Sohaji Lepen Usawri juga Alama Amarullahu Bihi Min Insakin Bima'arufin Al-Taslihin Insan Akhir kali Ahmad Yoga Pratama bin Alvin Sohaji Angkah Uka Wazawaj Uka Mahkum Batakan Karimah Rosi Nahi Al-Wafi Bita Malikin Bita Mungkiri Waliyiha Ilaiya Bernahri Khatamin Min Zahabin Halam Kobi Tuni Kamal Otas Bija Bin Mahri Al-Qur Halam
Biasanya di sini ada rutinitas menyuting, yaitu setiap hari Senin Wage menyuting Solawati Madin Barabudin. Selasa menyuting ngaji di Ponpes Darul Kolam. Ni ati wis mati di kandang niraba kalga tekno. Nah. Rabu menyuting qiraah di MI Sunan Kalijogo. Kamis malam Jumat Kliwon menyuting istighosah di Masjid Asuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam. Kamis malam Jumat Pon menyuting istighosah di Masjid Sunan Kalijogo. Iku ambekane ulo ten neraka jahanam. Sampai manas nang dunyo niku. 41 derajat Celcius di Jakarta nih. Sabtu menyuting live musik di Takeshi. Terlalu meresapi apa ya? Haruskah kurelakan ini? Dan yang terakhir, Ahad di setiap awal bulan menyuting majelis zikir manakib di Ponpes Darul Ubudiyah. Wafiqna li amalis sholihi baqasanahu ala manari buhur. Allahumma ja'alna li alaika bakirin wa li ni'maika syakirin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan pembimbing saya yang telah memberi dukungan dan bimbingan selama proses ini. Tanpa arahan dan bantuan dari kalian semua, saya tidak akan bisa mencapai hasil seperti ini. Saya sangat berterima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan dedikasi selama ini. Dan apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.